Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Embrex Family, di mana channel ini mengupload video tentang bermain game. Sebagai teman-teman semua yang baru nemuin channel, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Oke, so hari ini kita bakalan lanjutin lagi bermain game Genshin Impact-nya. So tanpa basa-basi kita masuk aja ke gamenya. Let's go! Oke, ini dia, kita sudah masuk ke di dalam gamenya. Dan hari ini adalah hari spesial, gimana game ini barusan update ya, dari versi 2.3 ke versi 2.4, dimana 2.4 itu banyak sekali fitur-fitur baru dan area baru ya, yang di Encarnomia cuy. Nah, ini area baru ya, tapi kita belum ke sini, dan kita hari ini bakalan coba karakter baru. Jadi ada dua karakter baru ya, di mana di sini ada si Shen-He dan juga ada si Yunjin. Jadi kita bakalan cobain gimana sih gameplay-nya ya, sekeren apakah ya ini si Shen-He ini ya. Di trailer-nya itu sangat-sangat mantap sekali, dan kita bakalan cobain ini ya gimana karakternya. Oke, kita bakal cobain coy. Oke, nah ini dia, kita sudah masuk ke di arenanya ya. Oke, kita ada timnya banyak, tapi kita bakalan fokusin sini aja deh. Nice. Oke, kalau larinya gimana cuy? Oh, nggak ada efek-efek ya. Larinya cukup kayak gini doang cuy. Oke, terus untuk normal attack kayak gini cuy. Oke. Nice. Oke, untuk charge attack gimana cuy? Oh, ke depan sama seperti yang lain ya, ke depan cuy. Oke, masih oke, kita bakal cobain lawannya. Oke, spam, kita cobain yang E-nya ya, klik E. Gimana? Oh, maju ke depan. Kalau kita tekan gimana ya cuy? Bentar. Kita coba tekan lama ya, E-nya kita coba tekan lama. Keren cuy. Keren. Kita coba ulti. Masiroi. Keren. Terus. Nice. Wah, gila sih, keren cuy. Keren ini. Gila. Wah, awas. Kita tambah skillnya dulu lah. Oke, kita ulti lagi. Belum siap ininya. Kita kasih E. Nice. Wah, gila sih, keren parah cuy. Gila, keren. Oke, kita kasih ini dulu deng. Listrik. Kasih si Xiang Ling. Kasih si ini. Kasih ulti. Nice. Wah, gila sih, keren parah cuy. Wah, gila sih, Shen-He keren. Ini yang ulti itunya kayak ada apa, spirit gitu cuy, kayak roh keluar gitu ya. Kita cobain sekali lagi deh. Kita cobain Shen-He aja ya, Shen-He full ya. Oke, kita cobain. Nah, ini dia nih. Nice. Kita charge attack. Kita cobain ulti terus E, terus kita pakai charge attack. Oke. Gila. Terus attack. Nice. Oke. Berapa ribu tuh? 9.000 kah? Oke, Yomoshiroi. Tahan dulu. Kita putihnya belum siap cuy. Nah, untuk ininya kayak gini cuy ya. Nah, ini dia. Kasih ulti. Kasih E. Awas. Nice. Kasih tengah tuh. Gila. Keren. Tahan dulu. Sekali lagi nih mah cuy. Tahan dulu, kasih ulti ya. Ulti match. Ulti-nya di sini nih. Awas. Nah, di sini nih. Tuh ada spiritnya cuy. Wah, gila, kasih E. Gila, dua tuh spiritnya, dua cuy. Gila sih, keren. Teng. 5.000 cuy. Nah, kita pakai jaring 2. Ini gak keluar.
Nah, tahan dulu. Eh, kita keluarin dulu. Oke. Lalu oke, kita pakai ulti. Mana? Mana cuy? Mana musuhnya? Oh ini. Kasih E. Wah, gila sih keren. Wah, the best cuy. Oke, kita bakal lihat dulu ini untuk apanya? Artifak-artifaknya ya. Ini kita lihat dulu cuy. Attack-nya 3000 dong. Gila deh. Ini kita coba lihat senjatanya yang ini ya. Keren sih. Gila di 80 base attack-nya di ini attack base attack ya. Terus untuk artefaknya gladiator dua set ya. Pakai gladiator sama si Menawa ininya, si Menawa. Oh. Attack ya, dia fokus dia attack cuy. Oke, dia fokus dia attack dong. Oke, kita lihat status untuk crit rate damage-nya. Crit rate-nya 26%, crit damage-nya 91% ya. Untuk energi recharge-nya 100 lebih dong, hampir 200 cuy. Terus cryo kah? Enggak pakai cryo dong. Cryo damage bonus-nya cuma 12%. Dia lebih ke tech ya cuy. Dia lebih ke tech dong. Untuk talentanya biasa di 888. Nah, ini dia nih. Oke lah, nanti ring ada yang ini ya. Oke, keren. Oke, selanjutnya kita bakalan cobain si Yunjin. Oke, let's go. Oke, nah ini dia, kita sudah masuk lagi di dalam arenanya. Dan sekarang kita bakal cobain si Yunjin. Dan untuk senjatanya sama dong. Untuk senjatanya dia pakai tombak ya. Keren sih. Yang itu. Oke, untuk charge attack-nya ke depan kah? Sama juga, charge attack-nya ke depan cuy. Oke, kita bakal cobain langsung aja deh. Seperti apa? Oke, kita E dulu. Oke. Keren cuy. Wah, keren dong. Keren, tahan. Sekali lagi ya. Ya, barusan kita tekan E-nya lama ya. Sekarang kita coba tekan E-nya gak pakai lama cuy. Oh gitu dong. Sekali sentak dong cuy. Oke, Omoshiroi. Keren. Oke, kita. Nah, ini yang kita tekan. 8000 dong. Nah, ini nih. Ini ultinya cuy. Oke, kita pakai ultinya seperti apa? Oke. Gitu doang. Atau gimana? Oke. Ultinya gitu. Nah, ini benderanya gimana? Biar apa itu benderanya cuy? Kita belum tahu ya. Musuh itu benderanya membuat apa? Oke, kita pakai ulti lagi. Beng. Gila sih, mantap. Oke. Oh, ini ngelindungin. Oke. Nice. Kita coba pakai combo sama si ini ya. Salah. Ya, salah. Nah, ini dia harusnya. Beng. Kasih ini. 4000. Gila sih. Nice. Oke. 2000 ya untuk attack ininya, 2000 cuy. Nah, untuk ininya, oh gila sih kalau ditahan. Kalau ditahan. Gila 4000. Nice. Kalau ditahan lama dia lumayan ini ya damage-nya. 7000 kalau ditahan cuy. Kalau ditahan ya damage-nya lebih besar cuy. Gila sih, mantap juga. Nah, kita kasih ulti lagi. Terus kita tahan. 8000 dong tembus. Kalau ditahan lama itu attack-nya tambah tuh. Keren. Nah, ini dia nih. Sekali lagi tahan dulu. Kita tahan lagi. 7000 dong. 8000 ya. Nice. Cuman benderanya mungkin untuk ini ya, untuk perisai-perisai gitu ya. Weng. 4000 dong. Awas. Oh, gila kuat juga perisainya cuy. Bang. Keren sih, dua-duanya keren kuat sih. Kita coba lihat untuk artefak kelengkapannya cuy. Sini pakai berapa? Oh, depend. Dia depend cuy.
dia defend di 1800-an, kayak 1100 dong. Kerinciannya sama kayak si Yunjin, tapi energy recharge nya lebih besar cuy. Rate rate gear damage nya sama kayak tadi, dan gear damage bonus 24% saja. Mungkin kalau yang udah punya mungkin di lebih di ini lagi, mungkin lebih besar lagi cuy untuk damage nya ya. Untuk ATP nya dia pakai pulset, pakai Host of Oblivion Dreams ya, yang ada di itu tuh pulau-pulau itu cuy. Ini 4 base 5 ya, 5 sempurna. Oke, mantap sekali. Jadi gimana menurut kalian, apakah ini layak untuk di gacha atau tidak, itu kembali lagi ke selera kalian. Oke, untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa like, komen juga, saya juga akan menemukan kalian, dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, saya Mres Pami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.